Jom satu. Kami telah mengamankan pelaku percobaan pencurian dengan pemberatan atas nama Iqbal Yulianto asal Jember pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira jam 9.30 WITA di Banjar Tanah Pegat, Desa Tugu Tabanan. Pelaku ditangkap oleh anggota Polri bersama-sama dengan masyarakat setelah terpergok dalam aksinya mencongkel rumah milik korban. Selanjutnya, saat ini kami masih mengembangkan kasus tersebut terhadap kemungkinan tersangka, kemungkinan ada TKP lain yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka melanggar pasal 363 ayat 1 ke 5, junto pasal 53 KUHP, yaitu ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Polsek Kota Tabanan menangkap seorang tersangka dalam kasus percobaan pencurian dengan pemberatan yang kini telah diamankan oleh Polsek Tabanan. Tersangka berinisial IY, umur 34 tahun, mengaku asal Jember, namun belum diketahui pasti tempat tinggal di Bali dan dia masih banyak bungkam untuk hal ini. Untuk persiapan juga. Ya. Saat beraksi, tersangka sempat terpergok oleh warga di Bandar Tanah Pegat dan kemudian sempat melarikan diri dengan menggunakan jasa Gojek. Namun akhirnya pelariannya berhasil dihentikan dan ditangkap bersama petugas dan masyarakat. Tersangka mengaku baru sekali melakukan aksi kejahatan ini, namun kepolisian masih melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap kemungkinan keterlibatan tersangka dengan beberapa kasus lainnya. Karena melihat kosong itu, Pak, gembok, digembok, Pak. Kenapa harus mencuri? Maksa, Pak. Untuk? Untuk keluarga, Pak. Ya. Apa itu untuk keperluan keluarga? Kamu menyesal melakukan ini atau tidak? Sangat menyesal, Pak. Sangat menyesal. Kenapa? Dalam kasus ini tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP junto pasal 53 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kenapa kamu cari? Apa perkirakan bahwa ini sejumlah barang bukti yang digunakan tersangka dalam aksinya mencongkel jendela rumah kontrakan yang sedang kosong ditinggal oleh